It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Oke, ini adalah CCTV micro SD. Ini kerusakannya itu nggak mau merekam lagi. Nih. Dia nggak mau merekam. Dan tahu apa penyebabnya? Nih. Jadi ini adalah konektor buat baterai. Ini baterainya. Ini baterai ini sudah habis. Jadi harus diganti. Ini serinya itu berapa itu? 2032. 3,6 volt. Dan akan saya ganti dengan baterai drone, bekas drone ini. Dengan 3,7 volt, agak gede ya, 78. Ya, saya sih doanya semoga awet. Saya lagi manasin solder. Nah, ini solder saya. Dan nanti baterai ini akan saya solder ke sini. Kerusakannya nggak mau merekam. Oke, tunggu video selanjutnya, saya akan servis dulu. Oke, setelah diganti dia menyala lagi. Ini baterainya dan ini kamera. Ini sudah saya pasang memori, nanti coba kita lihat hasilnya. Nah, ini tadi sudah saya cabut nih kelabit merah dan ini hasilnya. Hasilnya sempurna. Jadi kalau CCTV micro SD Anda rusak, cukup Anda ganti baterainya doang ya. Soalnya baterai ini rusak mati, habis ini nih. Tak gimana posisinya, apa enggak mau dicas? Enggak mau, harusnya mau ngecas dia sih. Oke, lihat hasilnya. Lumayan. Dan CCTV kita sudah jadi. Oke, terima kasih telah menyaksikan servis kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.